Iya. Nih, siap-siap kita mau makan nasi oyek. Tuh, ada ikan kepiting. Ada ikan parai. Parai. Pas kebetulan nih dapat dari kali. Dari sungai sebetulnya. Pokoknya ini sini sangat masih alami sekali. Sambal juga ada nih, sambalnya sambal dadakan sobat RT. Pokoknya bikin ketagihan kalau kita sudah mencoba. Saya bisa candu ini. Kalau udah kenyang tinggal merem. Pokoknya ini bahannya. Enggak sih, iya badi nak tampir selangkeng kudu. Alami. Kebiak saya tampil. Mau mantap. Mana mamahnya? Mau ke sini? Iya. Ya. Ayo kita rame-rame kita makan nasi oyek. Cuma juga kejelimet. Cuma kejelimet. Libet oyek. Iya, lagi nyatu kejo oyek. Ya, rame-rame. Memek beduk. Kayak ngesebuk. Ngesebuk kare palerem. Iya. Sampang. Kayaknya sudah bikin perut lapar. Goreng apa ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya rasanya nih, sobat RT. Mantul. Oh, mangga-mangga. Rame-rame makan. Di air ke mana? Ayo. Cecan datang buat jadi sup. Cecan mulai. Kurma. Yakin orang ngapusi, kayak enak-enak temen yakin. Luar biasa. Kamari. Ini terbuat dari singkong. Nih, sangat pulen sekali ya Pak Tarte. Ini bisa di ini bisa dicocol. Ini sama sambal aja udah enak banget labunya nih. Dicocol apalagi. Luar biasa nih. Ini pakai lalabannya juga nih. Dicocol. Mawah ya nggak tak ada ayat nak. Baik. Bukian. Ini ada ikan kepitingnya juga sobat berarti ini. Ini hasil ngambil dari kali. Dapat dari kali buat ngambil. Yakin. Ini sama ikan dimakan. Enak banget. Yakin. Mantap. Ini lalapannya sama daun kacang panjang gunung. Benar-benar alami batang, sekali. Daun ubi. Pokoknya campur ini ada daun ubi juga ada.
Daun molen juga ada, daun molen. Ubi jalar. Ubi jalar. Kita namanya daun molen. Nih sampai nambah lagi saking enaknya. Nih. Hampir. Sampai satu tambah besar. Merah hambong. Ini ngambil ikannya pagi-pagi sama Bapak Japar. Sebelum aktivitas ke lainnya, ini ngambil ikan dulu apa ke kali. Pas kebetulan nih kalinya deket. Nambah, Dek. Enak kan? Nambah ya, Dek. Enak kan? Makanan yang sangat alami sekali ini. Senang. Ini katanya biasanya banyak sekali yang pada makan di sini. Kebetulan nih mungkin ada halangan jadi nggak pada kumpul. Jam 12 ya Min. Tunduk pina. Tak kena pina. Kemarin mah tuh sambil tidur sama jelang tidur. Saking enaknya nih ketagihan, nambah lagi. Ini yakin saking enaknya. Mantap. Stok masih banyak stok. Monggo silakan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, datanglah ke Ciluncat. Saru. Cih, ayam sate. Ga. Wah, ayam nu botakna geuri hiji keneng. Da ieu baturna. Disebutan dipacokan geuning. Heeh. Da rek ditewak ka di kurungan et ngarah turunana supun aja caragak cak. Ngan gila man. Tuh.
juga halus ya. Bisa masuk. Ada apa? Enak kan? Kau makan sambal. Hah? Kau makan sambal. Ayah sambal ya, enak. Ayamnya enggak masak sayur. Kamu suka makan kangkung. Ini toilet lebih nikmat. Baru dak mah cara nemenna kangkung. Kota kalau nggak doyan begini nggak bakal hidup. Nih, jauh dari kota jadi makanya nih pakai lalaban labuhnya dengan ikan dari kali, ikan parai sama tadi kepiting. Oke, sobat RT, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu kita ketemu maning karo RT Karso. Pas kebetulan nih sudah pada kenyang. Kami selalu mendoakan yang terbaik untuk sobat-sobat RT dimanapun Anda berada, maupun di luar negeri, di dalam negeri. Salam kompak selalu dan sehat selalu. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita mau pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kustam ke Pak RT, Pak RW Kustam ke gerak di Kota Bima kadieu.